Oke. Guys, sudah ini. Sama Koko Cuan. Gimana? Gimana kok seminggu? Iya nih, gila lu lama amat di Bali. Party terus ya. Jadi apa? Footage Bali. Ya ntar gue edit, belum diedit lah, baru pulang kemarin. Mobil gimana keadaannya? Gardannya error. Jebol. Jadi gimana ganti gardan? Padahal udah di towing dari Bali ke Surabaya. Tapi di Surabaya ketemu teman-teman banyak anak diesel. Jadi ada yang gue kasih coba latihan launch. Oh, lo kasih pakai mobil lo. Iya. Yeah. Terus jebol. Iya, jebol. Habis itu gue towing ke Jakarta. Besok baru sampai tapi. Kayak sinterklas sih lo. Kasih pinjam. Mereka pengen tahu ya, rasanya bawa mobil family man kayak gimana ya? Ya enggak kencang. Enggak kencang. Mereka bilang apa? Ampas. Ya biasa aja sih. Biasa aja katanya. Banyak lebih kencang. Yang lebih kencang suruh gue bawa. Gue mau cobain. Oke, siap gue. Rencananya hari ini tadi gue habis refresh mobil Rambo XAP. Terus tadi gue habis read mobil Satya juga 530 juga. Si Rambo remap transmisi XAP juga. XAP juga settingannya 3. Sama kayak gue. Tapi dia punya drive mode enggak relax. Gue oh, gitu. Neutral. Kenapa gitu? Dia nyetir kencang terus. Kayaknya gue maunya gitu juga deh. Ya, karena mobilnya. Pada saat lu taruh sport, gue lari 80 udah gigi 8. Iya, iya, dia enggak berubah. Terus kita mau gas dyno Rambo. Injektornya kan error. Terus turbonya oblak. Nah, sekarang gue digas lagi. Sekarang ini pembuktiannya gimana? Karena pas lagi lu di Bali kemarin, pas lagi si Teddy dyno, powernya dari 380 turun terus 360, 340, 320 sampai akhir-akhir cuma 300 tenaganya. Tapi kontennya dia belum keluar. Belum, dia keep it secret katanya. Oke. Okay. Ntar kita bongkar di sini. Kita bongkar habis. Siap Koko. Balik lagi bersama Rambu Garaga. Udah lama gak ketemu lu? Ya, semingguan lebih. Ya kenceng ngomongnya, Rai. Semingguan lebih. Lu apa harus ya? Ceritain apa yang terjadi selama seminggu terakhir. Terakhir dyno, injektor dibenerin, tapi RPM-nya tetap gak mau naik. Jadi RPM-nya itu masih stuck di 1400. Akhirnya di dyno sama Potedi, terakhir RPM-nya udah mau naik. Ini kita mau dyno lagi karena terakhir hasil dyno-nya itu cuma 2,8 bar. Karena turbonya ada masalah. Sekarang udah dibenerin turbonya. Gua gak mau gede-gede. 3 bar cukup lah. Ya kalau 3,5 bar nanti kita pakai buat di drag race aja. Ya, tapi kan tetap harus di dyno, tariklah sekali. Tarik sekali? Iya. Biar netizen kaget liatnya. Iya, biar semuanya kaget. Mobil Rambo the best. Iya, Rambo. 450 wheel horsepower. Gue punya dyno di Bali cuma 340 cuy. 340? Iya, kecil. Tapi oke lah itulah. 340. Enggak kecil, kalah gue. Gue cuma 35 PSI. Ya nanti kita tes aja. Oh, bukannya katanya lu gardannya bermasalah? Iya kan garden standarnya ada. Thank you Rambo. Keren baju Rambo. Pasti. Nanti Rambo lagi bikin lagi. Udah bagi-bagi belum jadinya? Belum. Kan lagi bikin lagi. Pertengahan bulan ini kelar. Nanti pertengahan bulan kelar langsung kita buat giveaway. Kita bagi, habis itu kita buka merchandise-nya. Jadi kalau yang enggak kebagian bisa beli kaosnya di Tokopedia. Gua udah pakai loh hari ini, ya. Keren. Rambo ini emang kaosnya gua sengaja gua bikin lebih ke arah kayak slim fit gitu. Jadi buat misalkan yang agak gede badannya bisa beli ukurannya satu size di atasnya dari biasanya. Okay. Gua enggak mau beli, lu harus kasih gua. Ya gua aja enggak dapat baju Robert. Thank you Koko. Salam dari Morgan. Salam balik. Good night Rambo. Morgan si sapi ceper. Keren dia. Gua akuin Morgan itu panutan gua juga dulu. Kenapa? Karena di tahun 2015 tuh gua udah ketemu sama dia. Gua banyak tanya dia tentang diesel. Orang Purwokerto dia. Juragan dia di situ. Juragan, benar. Juragan, punya nama dia. Punya nama. Iya, punya. Gila orangnya, partinya gila, uangnya gila, Rambo kalah. Mobilnya gila, Rambo kalah. Semuanya kalah tuh. Kalah. Tapi dia low profile, enggak kayak lu. Kalau lu kan banyak omdo gitu. Kalau dia ngumpet aja tapi itu tiba-tiba kan lu omdo. Lu omdo. Rambo omdo. Oke lah. Lagi bersama Santuki ya. Hadir. Gimana Santuki ya? Apa lu habis ngapain di situ? Nosnya kepenuhan. Gila juga nih orang dyno aja tembak nos. Iya, pengen tahu. Tapi sebenarnya gua rada kecewa soalnya dia turbonya jauh lebih gede. Katanya yeah. Kuat sampai 70 PSI, tapi sekarang cuma mau digas 45 doang. Powernya sama aja sama kemarin 389, enggak naik, enggak lebih 400. Jadi alasannya katanya ntar kalau nosnya ditembak kan busnya naik juga. Yeah. Alasan keduanya ini untuk tuning harian. Ntar kalau tuning drag race baru dia sikat 4 baru bar. Digas pol terus. Ya, tapi yeah. Menurut gua omdo kayaknya. Selalu itu. Hehehe. Sama om tuh. Satu gini apa kabar seminggu ditinggal? Alhamdulillah baik. Oke, lanjut dulu.
Balik lagi bersama Rambo Garagar. Sebenarnya sedikit kurang kuas, tapi menurut gua mungkin ini yang terbaik. Karena kalau dilebihin lagi kita nggak tahu ya hasilnya gimana. Walaupun kuat, cuman sekarang ini kita tune-nya buat daily aja. Maksudnya nge-jam? Nge-jam. Iya. Rambo abis pasti semalam abis nakal. Berbuat apa dia semalam? Spuyernya terakhir itu di 75 ya? Dapat 450-an lah. Untuk tuning finalnya lagi, kalau misalkan kita ada drag race atau apa ya, kita minta busnya lebih gede lah. Rambo menang. Tapi sebelumnya lu, satu KD sebelumnya berapa? Paling satu KD 3 bar, di sini 381. 381? Iya. Ya oke. 3 bar, 45 PSI. Ya itu udah oke. Sekarang 342, cuman 35 PSI. Ya, tapi kita kan belum tahu nih, nanti lu tuning lagi dapat berapa? Enggak, gua gak tuning lagi. Udah gak tuning lagi? Udah kelar. Oke kalau gitu. Gua gak suka tuning banyak-banyak, takut mobilnya remuk. Kemarin udah dituning di Bali, ya udah. Tinggal ketemu lagi, kita tes aja di... Jos. Hostnya nge-jam. Balik lagi bersama Koko Cuan. Kita roasting mobilnya. Bang Panos. Bang Panos. Dia tadi bilang gua nosnya katanya 75 HP ya, cocok lah ya. Ketemu lah ya, 390 jadi 4, hampir 460 kan. Jadi ini cuma 3 bar, tapi setelah ditembak nos, kita lihat di sini yang oranye. Jadi 3,5 bar begitu tembak nos. Nanti gua mesti tes di jalan raya. 450 HP. WHP atau BHP? HP. Kenapa dia ngomongnya WHP terus kemarin? Dipikir bisa 600 HP kali mobilnya. 454 WHP atau BHP? WHP dong ini. WHP. WHP. Yakin lu? Powernya berapa? WHP. On engine-nya berapa? Dikali berapa sih? 0,3. Wah, 700 mobil lu. Hah? 600. Hampir 600. Sama 600. Iya. Fortuner okay. Thailand kalah. Tapi dia kayaknya lebih gede sedikit deh dari gua. Oh. Dan dia punya gearbox kan transmisi beda, dia Thailand semua. Ini mau coba gue. Gas ya? Coba ya. Ikut kok. Balik lagi bersama Koko Cuan dan Rambo Garagi. Beda-beda sama kemarin jauh. Ini baru top. Solar ya siapa ya? Dex dong. Robert mah solar dia. Robert nggak ada fulus Koko. Kita boleh coba pandani tol dulu sih. Cuman gua nggak akan nggak gas popolan. Kalau dulu mungkin berani 200 gua tahan ya. Oh, ini udah gaspol tuh. Oke, Koko Cuan akan melakukan gaspol di sini. Yes. Oh yeah. Oh. Oh, tegang banget. Ya. Oh. Ramu apa sih? Entot. Kenapa anjing? Enggak terbiasa anjing. Nah, tapi kenapa ekspresi lu kayak orang lagi sange? Itu Rambo ekspresinya aneh banget ya tadi gua merasuk. Lah, cek engine lagi tai. Hehe. Tai jelek banget bus meter ya. Hehehe. Rambo akan melakukan start di sini. Tenaganya ada, powernya ada, supply dia pas pulingnya ada, cuman throttle-nya tuh kayak dia ininya nggak padat gitu loh, kayak gasnya kayak kopong gitu. Thank you Koko Rambo atas jalan-jalannya. Balik lagi bersama Koko Cuan. 99 makan Teddy, Kamala, Marcel. Katanya dia mau datang tadi. Mana enggak datang-datang. Kesel nih ketipu rasanya PHP. Rambo maksudnya. Bukan temennya Rambo. Rambo juga sampah lah, sama lah, ampas. Rambo. Kenapa sih lu so ampas sih? Kecewa banget gua. Ya Rambo tuh tadi bilang kan mau datang ke sini. Dibilang tanding dulu, tanding. Kayak jago aja sialan, sialan. Mana Rambo nih kita? Nah, mana Rambo? Tutup, nih. Nah, udah ame tutup kita tunggu. Katanya mau datang, kita dibohongin nih enggak datang. Nah, Rambo, jujur ya. Lu tuh omdo bangsat, mati aja lu. Balik lagi bersama SRG. Hari Senin 9:30 malam. Sampai. Tapi enggak mau di starter gua. Kayak ngejam deh. Oke, dicek dulu. Lampunya terang banget. Top lampunya. Lu mau pakai? Mau Pro 7. Kita pakai 6. 6 set 12. 24 bulb di grill lu sama di atap. Ini terang banget ngehe. Tapi begitu gua sorot ke ujung gila pos aja sampai kayak siang anjing. Tapi gua enggak sempet nikmatin nyetir Trans Jawa pakai ini. Ya soalnya mobil lo kan gardannya udah. Baik lagi bersama Satu Gear. Hadir. Apa yang terjadi? Biasa interkulernya adekan cupang lagi nih. Gas.
dari Bali katanya bawa ikan cupang. Pesan yang bisa diambil apa ini? Harus sering ngecek-ngecek WMI. Harus dikasih saklar switch on off. Iya, takutnya dia ngucur terus. Either itu biskitnya bocor. Biskit? Sambungan biskit. Bukan downpipe? Bukan, sambungan biskit. Jadi PR-nya besok bikin switch WMI, gardan. Gardan putus ya. Benerin biskit. Iya. Jangan kalah sama Rambo. Jangan dong. Thank you Santuki ya. Sama-sama. Pengen ngetes aja tembak nos hasilnya gimana gitu loh. Oke, siap tadi. Tapi kalau dibilang nggak puas juga untuk 390 HP itu termasuk oke sih. Dan ini kategorinya 1 KD loh, bukan 2 KD. 390 HP 1 KD itu udah beda cerita pasti. Apaan tuh jatuh? Ininya apa? Bekasnya basah. Jadi plastiknya lembek. Oke, mari kita lihat hasilnya berapa. Ya, target tembak nos 450-an habis nos lu anjing. Iya. Habis baru isi nih.